Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa Banjar TV, bertemuan pulang lawan ulun si Diang Kenjot. Nah, jadi hari ini ulun hendak menamui dan sanak kawan lawas bahari. Hen. Tuh, mana sudah jadi Diang nih. Nah, jadi biasanya sini setiap tahun pasti dicari khususnya gesan bubuhan warga Tionghoa. Nah, jadi bulan Februari ini kan nih pacang ada perayaan Hari Raya Imlek. Nah, jadi sini ini tiap tahun Bejualan khususnya pernak-pernik Imlek. Nah, jadi tahun ini ulun penasaran juga sio apa gerang. Tahun ini lawan kayak apa penjualan si Din khususnya di tahun 2016 ini. Si umpatnya aja dia. Bagian jut ke dalam sana. Nah, pemirsa Banjar TV, ulun sudah sampai di toko Ibu Nirmala atau biasa sih ini disambat si Mecing. Nah, jadi nang kayak ulun japai nang ini ngarannya lampion. Yalah. Ya lo leh. Nah, biasanya lampion ini dipasang di muka rumah atau di muka kantor atau bisa juga di dalam-dalam apa gitu. Dalam kamar bisa juga. Nah, jadi banyak pernak-pernik nang disediakan. Jadi daripada kita ngemeng-ngemeng gilas lah, tapi tahu jual langsung kita takutin lawan Taci Mecingnya. Hey, yo. Daya, kuai, lai, qi, ge, chang. Hey. Nah, Ci, untuk tahun ini kayak apa nih? Ini kan perayaan Imlek, Jumat lagi nih. Iya. Yeah. Nah, jadi kayak tepian nih untuk penjualan pernak-pernik di tempat tepian nih kayak guring apa? Tahun ini. Bujur-bujur guring siup. Heeh. Kan makan di guring siup. Pada tahu kenapa kakak cemini? Heeh. Duitnya kadada atau orang banyak sudah bekas muka tahun-tahun tadi. Simpan pakai lagi. Ada iki turunnya bisa seperapat kok tinggalnya. Cuma itu monyet api, kerak api. Panas. Panas tuh apinya lah. Api kan panas. Api panas. Kamu lari? Ya, cerdas. Jadi, amun disangkut pautkan tuh apalah? Tahun monyet enggak? Anak lahir tahun ini cerdas, pintar, tapi keras. Nah, jadi kalau kita banyak pilih, ada orang nama dan anak di tahun Nio warik api. Warik itu kan cerdas kita kira, karena pintar orangnya tapi keras terlah. Nah, tapi yang pastinya doa terbaik lah. Iya. Nah, Ci, biasanya yang paling banyak dicari untuk kira ini apa? Biasanya mau hendak perayaan Imlek tuh biasanya orang kasih sembayang. Nang ini kedadaan tahu kemana ganti agama kalau bisa. Biasanya kalau sembahyang itu siapa? Jadi persembahannya lah maksudnya. Ya lilin, dupa, kertas. Nah, yang di tangan kiri yang apa? Kok tadi gawil-gawil seorangan nih sih? Ini anak mendatang ikan setahun hanya sekali muncul ya. Ini cinta ikan sayang ya. Ha. Barang saya cila. Nah, jadi kalau dimainkan. Nah, anak berhera kalau jual. Nah, jangan kalau jual. Kalau ini harus jual. 2,5. Jadi harapan kian Ci di tahun apa nih? Jangan suka damai semua aja. Sehat kaya. Nah, ini kok ini kada di bawah. Bawah makan juga. Syukuri terus saja. Ya, syukuri apa nang ada segala kita sudahnya rezekinya sampai sini kita nggih. Mudah-mudahan kita tahun kene Cila. Mudahan. Langsung meloncat. Langsung meloncat kayak si barongsai ini tadi juga. Nah, sih kita sambil betok-tok nota Ci pulang lah. Ulun nanti masih banyak penasaran. Ini pina nang ini apa yo nih?
itu pohon duit. Pohon duit. Tapi harus pecari juga, karena pecari kan mau datang. Nah ini yang ditungguin. Jadi pemirsa Bengkel TV, lamun hendak sugih cilah harus bergawin cangkal. Hemat juga, cangkal kan hemat habis. Buyur cangkal cilah. Lamunnya boros? Habis. Habis. Hau ya toying cangkal, mau sengim lai cheng segang. Ying cheng fa hoi, dai lai liu hau. Nah, pemirsa baik Jir TV, jadi Jir Taci untuk tahun ini paling gak ada banyak yang menukar alat-alat jasa sembahyang cilah. Nah, jadi yang kayak ini apa nih ngarangnya, Ci? Duit alam sebelah. Jadi ada juga alam sebelahnya, pemirsa. Nah, jadi yang kayak ini lilinnya. Ini lilinnya cilah. Lilin. Terus kayak dupa-dupa. Nah, ini lilin juga, Ci. Nah. Gak sentuh cerita, nah. Nah, jadi pemirsa intinya tahun sio apa tadi, Ci? Kera api. Nah, jadi harapan tadi apa tadi, Ci? Kita semua sehat walafiat, jangan bergaringan, damai aman. Ya, itu sudah cukup. Oh, biasanya kok imbas itu apa sih? Orang Tuhan ini kayaknya. Sehat tahun, tunggu setahun. Kapan dikiau bulik ampihan? Pemirsa Banjir TV, sampai di sini aja ulun hendak mengawalkan pian apa mengawali pian tadi dalam episode Imlek. Nah, jadi tahun ini tadi sio kera api. Jadi mudah-mudahan tahun ini cilah pokoknya membawa keberuntungan, kesan kita berataan, rezeki nang melimpah, lawan umur yang panjang nang pasti diberi kesehatan. Nah, ulun pamit. Taci, makasih ulun lah sudah dikawani hari ini. Jangan kalian acara yang kaget di Banjir TV jam 7:30. Gong si pacai. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gong si, 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 gong si